Bagi Anda yang ingin kuliah jurusan keislaman di Turki, Anda bisa mengambil jurusan ilahiyat. Jurusan ilahiyat adalah himpunan dari ilmu-ilmu keislaman yang kemudian dihimpun menjadi satu program mata kuliah. Di jurusan ilahiyat, Anda akan mempelajari bahasa dan sastra Arab, qiraatul Quran dan tajwid, sirah nabawiyah, usul hadis, bahasa Turki Osmani atau Osman Leja, usul tafsir, tafsir, hadis, fikih, dan ilmu keislaman lainnya. Mempelajari ilmu keislaman di Turki, ada banyak sekali keuntungan yang Anda dapatkan. Di antaranya, Anda akan melihat langsung sejarah peradaban Islam di masa Turki Osmani. Selain itu, jurusan ilahiyat ini merupakan salah satu jurusan yang memiliki kuota yang banyak untuk mahasiswa internasional.